Halo semua, ya berjumpa lagi ya di video ulasan saham dan sekaligus rekomendasi dan sekaligus market review ya. Dan kita mau bahas untuk perdagangan hari ini tanggal 77, wow tanggal bagus Tapi candlenya bikin galau ya, padahal keren banget sih pagi-pagi sempat bagus gap up ya Tapi cuma berlangsung sebentar, saya waktu gap up juga saya sudah tahu wah ini sih potensial potensial bergerak ke bawah sih ini dan memang kita lihat pergerakan candlenya dan kita lihat transaksinya juga setengah sepuluh ya rasanya kita udah berasa kok kayak marketnya udah gak enak setengah sepuluh marketnya udah berasa gak enak saya mulai kurangin muatan sebagian besar jadi beberapa teman sudah ngerti biasanya kalau saya bilang wah bikin galau nih makanya bikin galau mereka bisa cek atau saya kasih share uh, chat composite dan kondisinya lagi kurang bagus beberapa udah langsung pikir ah oh, kurangin muatan atau kalau nggak yang memang sudah harus bisa direalisasikan mereka realisasikan taking profit maksud saya dan beberapa beberapa bahkan nggak sempet taking profit tapi penutupannya kurang bagus banyak sekali candle yang candle emiten yang posisi candlenya itu doji ya atau bu bukan doji bahkan ninggalin rambut udah naik tinggi terus dia turun cet turun ke bawah dan 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 jelek candle jelek banyak ada beberapa emiten yang kita pikir wah bagus 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 tapi ternyata kurang bagus hasilnya salah satunya kalau nggak salah cent ya cent itu juga tadi pagi kita sempat wah breakout bagus tapi menjelang penutupan kok candle jadi nggak bagus gitu itu itu nggak enak banget lihatnya mungkin kita langsung langsung aja kita review ya kondisi market hari ini bagaimana dan ini market ya hari ini ya seperti sudah kita bilang bolak-balik bahwa level 6045 ini adalah level yang resisten yang cukup kuat ya cukup kuat dan kita lihat dia nggak mampu belum mampu untuk bisa bertahan di atas itu kok lama-lama ya harapan saya ini cuma sebentar cuma bikin candle bikin galau tapi besok bisa lanjut rebound nah kalau dia besok bisa lanjut rebound Oke, okay, ini ya cukup menarik dicermati kalau dia bisa bisa lanjut rebound. Karena saat ini kita lihat dia ada tertahan di level skyline ya. Ini ada skyline, ada selendang, dia tertahan dan kita berharap kalau kita nggak ada anggaplah saya ini saya coba anggaplah nggak ada ini saya samarkan sedikit nggak ada garis 6045 kan kita nggak lihat kalau ini ada resisten kita pikirnya wah ini potensi potensi naik nih gitu hold aja gitu kan jadi saya berharap besok ini lanjut naik ya, lanjut naik. Besok hari Kamis. Jadi saya lihat potensial naik cukup besar. Jadi tinggal dua hari perdagangan ini kita lihat di minggu pertama bulan Juli ini bukan minggu pertama sorry ini ya termasuk minggu pertama kemarin tuh walaupun tanggal 1-2 tapi kan itu cuma dua hari doang dan itu termasuk minggu terakhir bulan Juni dan ini minggu awal bulan Juni kita lihat eh Juli potensi apakah bisa hijau ya kalau kita lihat coba kita cek kan weeklynya. Nah kita lihat weeklynya sebenarnya hijau candle candle weekly kita hijau. Nah ini candle ini sebenarnya hijau jadi kita berharap di minggu ini masih ditutup hijau ya jadi di dua hari terakhir ini saya harap bagus dan Anggap saja kalau memang hari ini tadi ada beberapa emiten yang yang bikin galau, anggap saja itu seperti kesempatan buat kita untuk buy on weakness, beli di harga murah. Tapi kita lihat besok keputusannya. Kalau besok bisa rebound, wah itu berarti hari ini sengaja dibikin begitu supaya ada yang belanja dan besok bisa rebound, Jumat rebound lumayan bagus berarti ya. Dan PPKM darurat terlihat cukup efektif, cukup efektif jadi banyak aktivitas masyarakat yang berkurang. Harapan kita, harapan kita nanti rumah sakit juga sudah crowdnya juga semakin menurun, melandai ya. Yang kita yang kita inginkan adalah ketersediaan kamar di rumah sakit itu yang kita inginkan semua. Jadi kalau sakit COVID pada dasarnya sekarang mau nggak mau orang memang mau nggak mau harus tercipta herd immunity dan vaksin itu bukan untuk mencegah tapi untuk supaya kalau ketika kita terjangkit COVID, efek yang kita dapatkan itu nggak parah. Dan akhirnya yang terbentuk adalah antibody benernya, antibody yang sebenarnya. Soalnya vaksin itu bukan antibody sebenarnya, sebenarnya itu modifikasi, modified doang, itu akal-akalan aja. Untuk supaya setidaknya badan kita mengenal model virus yang seperti itu. ya. Jadi rekayasa genetik istilahnya. Jadi saya rasa mau nggak mau kita memang harus harus kena kalau untuk supaya dapat herd immunity yang benar, imunitas yang benar. Dan harapan saya walaupun kena ya kondisi kamar ketersediaannya cukup cukup bagus ya. Jadi kalau sudah begitu kita harapkan kalau Indonesia bisa overca bisa melewati ini, ini saya rasa titik-titik krusial, titik krusial, titik krusial. Uh, kalau dia menurun nanti akan comeback ekonomi akan comeback dan saya melihat banyak banyak pelaku pasar yang melihat ini sebagai momentum untuk serok di bawah. Karena memang banyak emiten yang juga posisi lagi di bawah. Emiten-emiten konstruksi contohnya seperti Wika, Waskita, PTPP itu dari bottom banget. Terus yang sudah mulai rebound ya, yang sudah mulai rebound emiten consumer ya, emiten consumer seperti Indofood, ICBP ya. Ini saya ngomong yang kelas kakap ya, kita ngomong yang setidaknya masuk dalam kategori LQ45 bukan yang lapis 2 kalau yang lapis 2 silahkan cari sendiri bahkan lapis 3 kalau sekarang lapis 3 nggak usah ngomong hari ini yang banyak yang terbang lapis 3 jadi nggak usah di ngomongin juga ini kita kita bicara mengenai market caps kita berbicara mengenai blue chip kita berbicara mengenai LQ45 yang mana ketika kita bicara ini valuasinya jelas semua semua bisa 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 di dengan baik fundamentalnya dan lain-lain laporan keuangan jelas jadi memang dari sisi kita sebagai pedagang saham kita cari saham yang memang berkualitas ya ya itu komposit dan komposet hari ini transaksinya 10,2 triliun hampir 10,3 tepatnya di bawah rata-rata 20 harinya sedikit rata-rata 20 hari transaksi itu 10,5 triliun nah ini cuma 10,2 sekian triliun it's okay berarti dia masih ada di rata-rata transaksi hariannya ya selama 20 hari terakhir dan hari ini asing membukukan net sell tapi net sellnya tipis ya 88,6 miliar kemarin 60-an miliar sekarang 80-an miliar masih kecil hitungannya kecil lah tapi saya yang catat garis bawahi pada dasarnya banyak yang asing masih masuk ya khususnya beberapa emiten yang yang masuk dalam kategori yang, yang fundamentalnya bagus itu saya, saya melihat asing banyak masuk. Nanti kita coba cermati beberapa emiten yang kira-kira apa sih yang yang potensi yang sudah disupport dan siap buyback, ya siap kita belanja kita trading. Dan <tuh> ya selain komposisi kita masuk ke sektoralnya sektoralnya bagaimana? Kita mulai dari sektor basic tentu saja. Masih sideways ya, sideways tapi ada di level atas. Ini bagus banget. Masih oke, okay. masih dalam trend yang mencoba untuk keluar dari zona sideways-nya, ya. Terus kemudian di bawah ini ada consumer, cyclicals, ya. Wow, naik lagi kan? Luar biasa ini. Terus kemudian ada energy, energi tertahan, tertahan v-line orang bilang. Kalau di grup kita bilang, wah tertahan v-line sih, koreksi deh, ya kebetulan atau memang ada di situ vilanya. Saya nggak tahu. Kalau tapi saya bilang ya itulah teknikal analisa. Itulah indahnya teknikal analisa. Jadi kok bisa pas gitu. Cerita-ceritanya kok bisa pas, bisa ada di situ dan dikoreksi gitu ya. Terus kemudian finance, sektor finance, sektor finance ada di support ya, mulai di support. Tertahan support dan dia sideways ya. Kemudian ada healthcare, Sektor healthcare masih naik terus steady ya, slow but sure dia masih naik. Industri seperti kita bilang ini sektor ini jangan dilirik dulu karena potensi masih lower low masih bikin rendah dan nyatanya memang begitu. Tapi walaupun begitu asing masuk nih di, di, sektor ini ya karena harganya sudah murah kah? Terus infrastruktur, infrastruktur tertahan level V-line belum bisa naik ya. Ya semasa, sama sama ya ceritanya ah, ada V-line sih makanya nggak bisa naik deh gitu ya sama kata di sektor apa tadi healthcare ya eh bukan deh. healthcare naik industri industri ya ya ini juga sama ya. koreksi tadi energi ya, ya energi bener-bener energi jadi beberapa kan V-Line dan dia nggak bisa naik ya energi terus apa tadi kalau ini sih memang ini ya industri infrastruktur, ya masih tertahan V-Line, semua koreksi Terus consumer non cyclical gimana? Tertahan skyline sama aja, tertahan skyline dan dia koreksi. Dan kemudian tertahan selendang dia mulai rebound dan dia sekarang bertahan masih bertahan konsisten di atas selendang. Luar biasa ya. Jadi itu yang kita bilang sebut sebagai selalu tersebut sebagai kuantitatif trading system. Yang mana sistemnya itu sama seolah-olah sama marketnya itu bisa match banget, bisa nempel banget gitu. Kemana geraknya candles dia kayak 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 in banget itu kuantitatif ya. Dia bisa mengen, kayak seperti bisa mempredik gitu loh. Ini oh ke sini, oh ini ke sini, oh ini ke sini gitu. Properti. Properti juga mulai mulai ada gejala naik ya, Bapak Ibu silakan pantau emiten-emiten properti. Walaupun saya bilang pada dasarnya katalis sentimen positifnya belum ada, lebih ke technical rebound. Karena harganya sudah murah, mungkin. Kemudian Tekno pelan-pelan udah mulai beranjak lagi ya tekno ya. Lalu terakhir transportasi, transportasi tadi udah bagus ya, udah logistik udah WhatsApp eh tahu-tahu penut. Nah, yang kayak gini yang saya bilang, hari ini banyak sekali candle yang tercipta yang modelnya kayak begini. Jadi di tengah-tengah aksi jual, di tengah-tengah lain aksi jual gitu ya, dapat guyuran, dapat guyuran. Nah, orang-orang masih jual. Berarti artinya ada juga sisi ketidakpastian pelaku pasar terhadap kondisi market, terhadap kondisi global, terhadap kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jadi, ya jelas PPKM darurat, market mungkin di awal-awal masih bisa bertahan. Nah, terus ini berlaku sampai tanggal 20, dan sekarang baru tanggal 7. Terus, ekonomi Indonesia bisa bertahan nggak? Kalau Bapak Ibu berlangganan majalah atau media-media seperti Kontan, lah, Bisnis Indonesia, Kebetulan di Winner Stocks kita sediain secara gratis, dan bayangin banyak berita sudah mengulas mengenai terancam PHK, ya, kolaps, terutama industri yang yang berhubungan langsung dengan 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 masyarakat, ya, contoh industri makanan, restoran, hotel, perhotelan, pariwisata, ya, berhubungan sekali dengan mobilitas, mobilisasi manusia interaksi manusia sosial ya, manusia ya jadi wah itu 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 parah itu parah saya saya nggak kebayang waktu diumumkan ppkm darurat yang kebayang saya justru itu dulu belum ditambah lagi dengan sektor retail pedagang retail baju pakaian dan lain-lain contoh kita kalau sering di rumah terus perlu nggak sih belaji, belanja, beli baju baru penting nggak gitu loh. kan nggak kan jadi nggak relevan gitu ya kan malah kita kalau perlu yang ada di lemari kita mulai beres-beres yang yang lama yang maksudnya yang yang kurang terpakai kita mulai donasikan kita donasikan gitu ya kurangin justru malah ya mengurangi nah jadi pasti saya rasa kena imbasnya jadi sektor retail kena imbasnya jadi kalau ada emiten-emiten sektor retail yang tiba-tiba spike up PM kayak LPPF MPPA itu lebih kayak corporate action ya. maksudnya terkait dengan sentimen corporate action karena Perusahaan ini akan kerjasama dengan platform lain, platform digital atau merger atau apa? Saya nggak tahu. Jadi masing-masing punya cerita. Kalau gitu baru ada katalis positif. Kalau cuma sekedar ngandalin hasil penjualan, kinerja, laporan keuangan, ambiar ambiar. Retail, sektor retail masih ambiar. Ya, ya, oke. Okay, itu dulu ulasan rekomendasi dan konsultasi kita ya market review juga besar harapan saya besok sesuai kita punya prediksi besok market masih hijau dan Jumat hijau minggu depan baru merah Oke itu dulu terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video ini dan terima kasih atas dukungannya untuk memberi like dan yang belum subscribe silahkan subscribe doa saya beserta kalian semua selalu disertai Tuhan yang Maha Kuasa Selalu sehat, terhindar dari COVID-19, dan keluarga juga sehat. Bagi yang saat ini sedang menderita COVID-19, senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan segera sembuh. Oke, okay, sampai sini dulu. Selamat beristirahat, semuanya. See you tomorrow. Happy Chuan, and God bless.